Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengupdate kabar mualaf terbaru perkembangan Islam di negeri Sakura, Jepang terus meningkat sahabat sekalian ya, dengan ditandai banyaknya orang-orang Jepang yang bersyahadat memeluk agama Islam. Hari ini tanggal 12 Juni 2022 hari Ahad, kembali bertambah saudara kita dari Jepang sahabat sekalian ya, Masya Allah tabarakallah, luar biasa, tiada hari tanpa mualaf. Seorang pria bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Sapporo, Hokkaido, Jepang. Dipublikasikan oleh Hokkaido Islamic Society kemarin pada tanggal 10 Juni 2022. Alhamdulillah, this week one Japanese reverted to Islam. May Allah guide him to the straight path. Masya Allah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Okay. Now you say it in Japanese. 日本語では、私は Allah 以外には神がないことを証言します。 私はアッラの預言者としもべであったことを証言します。 Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah telah bersyahadat ya. Dengan demikian bertambah lagi saudara kita seakidah di dalam iman Islam. Masya Allah, beliau bersyahadat di Masjid Sapporo. Masjid Sapporo ini adalah sebuah masjid yang didirikan oleh komunitas muslim di Hokkaido, Jepang. Didirikan sejak tahun 1993. Masjid ini telah melayani masyarakat sejak saat itu dan akan terus menjalankan tugasnya di masa depan ya. Jadi sejak tahun 1993 telah melayani masyarakat ya dengan berbagai macam peribadatan di sana dan akan terus menjalankan tugasnya di masa depan insya Allah. Visi misi Masjid Sapporo adalah untuk menciptakan lingkungan bagi komunitas muslim di Hokkaido yang memungkinkan mereka untuk beribadah dan mengakses inisiatif pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, interaksi sosial dan budaya. Untuk membantu komunitas berkembang dan untuk membangun, memperkuat dan menopang kehidupan keluarga dan komunitas individu. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah tadi seorang pria Jepang bersyahadat di Masjid Sapporo, Hokkaido. Setelah atau pas bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat, sahabat sekalian. Kemudian di waktu yang sama, di hari Jumat,
tanggal 10 Juni 2022 seorang pria juga bersyahadat memeluk agama Islam di tempat yang lain, yaitu di Masjid Okinawa, ya, Okinawa Islamic Culture Center, berlokasi di Okinawa Nakagami District, ya, District Nakagami, Nishihara, Uehara, Jepang. Telah dipublikasikan oleh akun Agam Hadi Purnomo, ya, kemarin hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah bertambah saudara seiman di hadapan imam masjid dan muslimin yang mengikuti sholat Jumat. Setelah syahadat, beliau mendapatkan nasihat singkat pengantar mengenai rukun Islam dan pengingat bagi jemaah tentang kewajiban seorang muslim. Kita ikuti bagaimana imam tersebut memberikan nasihat kepada beliau, sang mu'alaf. Only for you, for all of us. You know what you are doing today? You are giving us da'wah. You are calling us, inviting us for Islam with indirect way. Many people thought that we invited you to be a Muslim. No, now you're inviting us and making a strength in our iman. By saying shahada with you and everyone listening here, his iman, his belief becomes stronger. And ask each single person among them, they will say for you, thank you so much for give this chance for us. The recommendation for you, don't hesitate. Dengan bersyahadatnya seorang pria Jepang ini, sang imam mengatakan, ya, telah membuat masing-masing jemaah, ya, orang-orang Islam di sekitar sini, ya, yang hadir di sini, orang-orang Islam itu membuat lebih meningkat imannya, ya, dan mengucapkan terima kasih. To ask any question about Islam because you became a Muslim from now on. And don't think about what you did before. Because subhanallah, you are better than all of us. Now you have a clear note with nothing inside, with no mistakes. But for us, we have a lot. And remember to learn about the Islamic pillars. The brain, first we said you. Dengan bersyahadatnya sang mu'alaf tersebut, ya, itu kosong catatannya, dari nol, mulai dari nol, ya, berbeda dengan yang kita semua yang telah Muslim dari lahir atau telah lama menjadi Muslim, itu kita banyak sekali kesalahan. Dan ingatlah tentang lima rukun Islam. First one, you finish it now by saying ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, which means I bear witness there is no god but Allah subhanahu wa ta'ala, and his messenger and the prophet is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the second pillars about the prayer. Take your chance and go step by step to learn about it and perform the obligatory prayers all the time. Rukun Islam yang pertama telah dijalankan, yaitu syahadat, ya. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah salat. The third one, fasting Ramadan might be hard for you, but no. If you go and say for yourself, I can do it, you will do it, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin itu berat buat kamu, tapi kalau kamu niat dengan ikhlas dan tulus menjalankannya dan yakin bahwa bisa menjalankannya, ibadah puasa tersebut, kamu akan bisa menjalankan ibadah puasa itu. And seek the support from Allah subhanahu wa ta'ala. And give the zakah, the charity, if you have money or something, we have a limit, and then above this limit we can give the charity. And then the last thing, to perform Hajj, to go Mecca and see Al-Kaaba. It's worshipping to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the command and orders from Allah subhanahu wa ta'ala. Between these pillars, there is many things we have to learn every day about Islam. But the advice from all of us to you,
Never ever give up or frustrate. All the time, if you feel frustration, ask close the brother to help you. If you feel a frustration, ask Allah subhanahu wa ta'ala between only you and him. In Islam, we have no partner between you and Allah. We have someone as a friend here to guide us if we don't know. But if you go by yourself to Allah subhanahu wa ta'ala closer like this distance, Allah subhanahu wa ta'ala will come to you like this distance. If you come to Allah subhanahu wa ta'ala walking, Allah subhanahu wa ta'ala will come to you by running. Allah subhanahu wa ta'ala exists in the heavens. Ya, itulah tadi dua saudara baru kita dari Jepang, sahabat sekalian ya, bersyahadat hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Masya Allah, Alhamdulillah, terus bertambah saudara kita di dalam iman Islam ya, berbondong-bondong orang di luar sana ya, orang-orang yang tidak mengenal Islam sebelumnya, namun mereka datang kepada Islam, bersyahadat, memeluk agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebuah kabar yang kembali menggembirakan kita kaum muslimin ya. Luar biasa sahabat sekalian, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya dan usaha sekeras apapun untuk memperburuk citra Islam ya, memojokkan Islam, memfitnah Islam, mendiskreditkan Islam dengan berbagai macam cara, framing-framing negatif oleh orang-orang yang tentu saja tidak menyukai Islam, yang berupaya sangat keras untuk memadamkan cahaya Islam, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya, yaitu cahaya Islam. Tandanya apa? Dengan berbondong-bondongnya orang yang memeluk agama Islam. Itu dia, Masya Allah. Allahu Akbar. Kita doakan semoga Islam di negara Jepang ini terus berkembang pesat ya, semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang mencicipi manisnya hidayah Islam, iman Islam di negara Jepang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hidayah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.